geger. Keluarga kecil Rizky Billar dan Lesti Kejora kembali menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial saat ini, terutama Instagram dan YouTube. Tak hanya di tanah air saja, bahkan mereka saat ini menjadi trending topic di dunia. Hal ini langsung menjadi heboh di kalangan publik, terutama di kalangan para penggemar atau fanbase Leslar Lovers. Bagaimana tidak, setelah Lesti Kejora, Rizky Billar, serta buah hati mereka Muhammad Leslar Al-Fatih Billar berhasil membawa pulang banyak penghargaan di Kiss Award 2022 Indosiar. Pasangan Leslar tersebut langsung menjadi topik hangat di berbagai media di dunia. Beberapa televisi di luar negeri turut memberitakan pemberitaan Leslar atas keberhasilan mereka memenangkan beberapa nominasi di penghargaan Kiss Award Indosiar 2022, tepatnya Minggu malam 12 Februari yang lalu. Tak sedikit masyarakat Indonesia merasakan bangga atas prestasi yang diraih oleh Lesti dan Rizky Billar tersebut, terutama di kalangan para masyarakat yang mengidolakan mereka selama ini. Ditambah lagi, atas prestasi mereka tersebut, Leslar semakin dikenal di mata dunia lewat pemberitaan itu. Yang cukup mengagetkan publik saat ini ialah penghargaan yang diraih oleh anak Lesti Kejora dan Rizky Billar. Diketahui, bayi yang dikenal dengan nama Baby L tersebut berhasil memenangkan nominasi bayi tercute di acara Kiss Award 2022 Indosiar malam tadi. Belum genap berumur 2 bulan, namun bayi dari pasangan Lesti dan Rizky Billar tersebut sudah mampu membanggakan kedua orang tuanya lewat penghargaan Kiss Award 2022 yang sukses digelar beberapa saat yang lalu. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami dan tim minta maaf.